So guys, memandangkan kita dah hampir dengan pelancaran rasmi iPhone 14 series kita bulan September ni, mungkin ada antara korang yang masih berkira-kira untuk nak tunggu iPhone 14 ke ataupun just beli je iPhone terpakai yang ada di market Malaysia sekarang ni dengan harga yang jauh lebih murah berbanding harga asal dia. Persoalan ni aku rasa agak subjektif dan bergantung juga pada jenis keperluan dan juga bajet korang sendiri. So kalau korang ada bajet, why not untuk tunggu iPhone 14? Tapi kalau korang punya bajet memang tak lepas harga iPhone 14 yang dijangka akan lebih mahal berbanding dengan iPhone 13 series, mungkin aku prefer untuk korang just beli je iPhone terpakai macam iPhone 13 series, iPhone 12 series dengan harga yang dah lebih murah sekarang ni. So kalau korang ada bajet sekitar RM2,900 sampailah RM3,900, aku sarankan untuk korang dapatkan iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12 Pro Max ni. Walaupun usia dia dah 2 tahun, tapi aku rasa ini adalah alternatif terbaik untuk iPhone yang sesuai dengan bajet korang semua, instead of tunggu iPhone yang berharga lebih mahal daripada dia. So ini yang terpakai dan actually aku dapatkan dekat Com Asia, dan setakat hari ni aku nampak Com Asia adalah salah satu platform jualan iPhone terpakai online yang trusted sebab diorang memang dah establish lama dah. After sales service pun bagus aku nampak. Even untuk condition iPhone yang aku dapat ni pun memang almost perfect. Sikit-sikit calar tu normal lah untuk iPhone terpakai kan, tapi almost perfect lah untuk iPhone yang dijual dekat Com Asia. Actually ada a few iPhone lagi yang aku dapatkan kat sana. So far sepanjang aku dapatkan dekat Com Asia memang aku puas hati. So that's why aku akan ceritakan lebih lagi pasal Com Asia nanti. So untuk video kali ni aku nak ceritakan sedikit sebanyak kelebihan dan juga kekurangan iPhone 12 Pro Max pada tahun 2022 sama ada masih relevan ataupun adakah kekurangan iPhone 12 Pro Max ni tidak sesuai untuk korang semua. Anyway, let's talk about it. Yang pertama sekali kita tahu yang iPhone 12 series adalah revolusi rekaan iPhone yang terbaru. So since iPhone 12, iPhone 13 dan sampailah iPhone 14 series, aku nampak based on leaks memang menggunakan konsep rekaan yang masih sama macam iPhone 12 ni. So that's why aku merasakan bahawa rekaan untuk iPhone 12 Pro Max ni masih relevan lagi nak digunakan pada tahun ni, sebab dia punya rekaan tu memang tak ada perubahan yang drastik mana pun. Lebih kurang sama je kalau letak sebelah-sebelah iPhone 12, 13 dan juga iPhone 14 yang bakal dilancarkan, memang akan nampak almost 95% sama je. Cuma mungkin dia punya warna yang berbeza dan juga saiz bonggol apa semua, itu saja yang membezakan antara iPhone 12 series, 13 dan juga 14 yang bakal dilancarkan. Untuk bahagian lain, kita tahu yang design ni bukannya design yang baru sebab Apple pernah gunakan pada iPhone 5S masa tahun 2013. So diorang bertukar kepada design yang baru untuk tahun 2014 sampailah 2017. Seterusnya pada tahun 2020, finally Apple kembali balik kepada konsep rekaan berkotak macam iPhone 5S. So ini dia lah language design yang kita boleh nampak pada iPhone terbaru. So basically apa yang membezakan antara iPhone yang terbaru dengan iPhone 12 Pro Max ni adalah dia punya saiz bonggol kamera dan juga pilihan warna saja. Aku rasa Pacific Blue ni memang warna yang masih nampak cantik di mata aku. So dia warna yang very premium walaupun dia macam dark blue. Aku suka gila dengan feels pegang untuk iPhone 12 Pro Max yang jenis berkotak ni dengan dia punya stainless steel frame yang memang tahan lasak. Dan aku difahamkan juga Apple menggunakan ceramic shield untuk bahagian skrin depan dia membuatkan dia lebih tahan lasak. Dan smartphone ni pun ada IP68 water and dust resistant. Actually aku pernah dapat satu persoalan daripada kawan-kawan aku, kenapa Apple ni suka gunakan design yang sama dalam masa yang lama. So aku nampak benda ni mungkin ada benda yang negatif lah in terms of kebosanan orang terhadap rekaan iPhone. Tapi dalam masa yang sama, benda yang positif mungkin ini membuatkan kita rasa yang iPhone 12 Pro Max ni walaupun dah berusia 2 tahun, tapi kita tak nampak yang iPhone ni punya rekaan macam rekaan yang lama. Apa yang aku masukkan adalah walaupun kita menggunakan iPhone 12 Pro Max ni, tapi kita tak rasa yang iPhone 12 Pro Max ni adalah sebuah iPhone yang terlalu lama sangat dia punya usia. So kita still rasa macam oh, lebih kurang sama je macam iPhone 13 Pro Max kan. So benda ni dia berbeza sikit dengan Android, sebab kalau kita nak bandingkan dengan Android tahun ni dengan Android tahun 2020, memang nyata berbeza gila kot dia punya jenis rekaan tu kan. So dia punya perubahan rekaan tu memang sangat-sangat drastik, membuatkan kita rasa yang Android tahun 2020 tu memang nampak macam phone yang lama. So itu something yang aku perasan in terms of positive way, but in a negative way dia sama je macam iPhone yang sekarang ni. Seterusnya, kalau nak cerita tentang skrin yang digunakan pada iPhone 12 Pro Max ni, dia bukannya konsep rekaan yang baru sebab Apple dah gunakan pada iPhone 5S iaitu flat screen. Cuma untuk kali ni diorang kembalikan balik pada iPhone 12 series. So dia menggunakan bezel yang aku nampak memang nampak balance. Cuma untuk bahagian notch tu saja dia masih kekalkan notch yang lebar. Untuk iPhone 13 series, notch tu lebih dikecilkan dan ada rumus mengatakan bahawa untuk iPhone 14 Pro dan juga Pro Max akan memberikan satu kelainan
kelainan in terms of rekaan skrin tu, which is ada punch hole eye display. So untuk yang 14 dan juga 14 Max dikatakan masih dengan notch lah. Dan untuk panel dia menggunakan Super Retina XDR OLED yang bersaiz 6.7 inci yang untuk Pro Max ni, tapi untuk yang Pro just 6.1 inci. So depends juga pada korang punya keperluan masing-masing. Aku rasa saiz besar ni memberi satu kelebihan untuk kepuasan tengok movie, main game, even dia memberikan kapasiti bateri lebih besar dan juga korang boleh guna dengan masih lebih lama sikit compare to saiz yang lebih kecil. Dan untuk dia punya display, aku tak pernah ada komplain. Warna dia cukup baik, kecerahan untuk outdoor pun cukup bagus. Cumanya korang kena tahulah yang smartphone ni adalah iPhone yang tak ada refresh rate tinggi. Sebab first refresh rate tinggi Apple bagi adalah pada iPhone 13 Pro dan juga Pro Max saja. So untuk smartphone ni masih dengan 60Hz. Untuk pengguna iPhone daripada iPhone X, iPhone 11 series, iPhone XS series nak pergi kepada iPhone 12 Pro Max ni, aku rasa tak ada isu yang besar pun. Mungkin korang akan rasa refresh rate yang sama je macam iPhone lama tu. Tapi kalau orang yang dah gunakan refresh rate tinggi pada phone Android dan pergi kepada iPhone 12 Pro Max ni, mungkin akan rasa kelainan yang besar jugalah, memandangkan dia punya smoothness tu memang nyata berbeza. Sebab aku dah cuba, aku gunakan iPhone 13 Pro Max dan juga aku kembali kepada 12 Pro Max ni, aku rasa macam sucks jugalah kan dia punya smoothness tu kan. Tapi bergantung juga pada keperluan korang, sama ada korang betul-betul perlukan benda tu ataupun tidak. Untuk pengguna yang memang fully utilize kelebihan screen dan juga smoothness in terms of gaming ataupun perkara lain, mungkin akan menjadikan satu isu yang besar untuk refresh rate tinggi tu. Tapi untuk pengguna yang just gunakan social media ataupun kerja saja, mungkin benda ni bukannya isu yang besar bagi diorang lah. Lagi-lagi untuk content creator TikTok ataupun Instagram yang just nak gunakan iPhone untuk shoot video saja. Secara peribadi, aku merasakan bahawa screen display untuk iPhone 12 Pro Max ni memang masih relevan dari segi dia punya rekaan, resolution dia, color dan sebagainya. Cuma korang nak kena tahu sama ada refresh rate tinggi tu perlu untuk korang ataupun tidak. So untuk orang yang tak perlu, mungkin just beli je 12 Pro Max. Tapi kalau korang perlukan refresh rate tinggi, korang kena tambah duit sikit untuk dapatkan iPhone 13 Pro Max. Dan actually Com Asia pun ada jual macam-macam jenis model iPhone. Ada yang 12 Pro Max, 12 series, 11 series, 13 series dan sebagainya. Just beli je dekat Com Asia, korang just check it out je dekat website doang. Seterusnya, untuk bahagian prestasi, iPhone 12 Pro Max menggunakan chip A14 Bionic dan ini adalah series iPhone pertama yang ada rangkaian 5G dan very future proof untuk korang nak gunakan dalam masa yang lama, sebab dia dah memang siap dengan 5G. Setakat hari ini, performance yang ada pada iPhone 12 Pro Max, walaupun aku menggunakan iOS 16 Beta 5, tak ada isu apps crash, stuck ataupun lagging dekat iPhone 12 Pro Max. Everything feels smooth dan juga aku rasa lebih kurang je dah macam performance yang ada pada iPhone 13 Pro Max yang aku gunakan sekarang ni. Kalau game macam Mobile Legend, PUBG Mobile, benda tu tak ada isu yang besar lagi lah untuk iPhone 12 Pro Max. Kepanasan tu ada tapi tidaklah melampau sangat, sebab aku main dalam sejam ke dua jam macam tu je. Macam mana pula dengan ketahanan bateri dia? So actually iPhone 12 Pro Max menggunakan kapasiti bateri 3,687 mAh, which is bagi aku dah good enough bagi sebuah iPhone yang dah berusia 2 tahun tapi masih memberikan ketahanan bateri yang cukup bagus. Untuk iOS 16 yang aku baru update ni, aku nampak dia punya bateri macam getting better dan in fact ada option untuk kita tengok percentage bateri pada Beta 5 yang baru ni. Itu adalah antara apa yang aku recognize in terms of dia punya ketahanan bateri tu. Memang dalam sehari tu tak ada masalah untuk nak pakai, cuma depends juga pada jenis cara penggunaan korang. Kalau korang yang memang heavy gila, lagi-lagi untuk gaming, sehari at least 2 ke 3 kali tu normal untuk iPhone 12 Pro Max. Tapi kalau just light usage untuk social media saja, call, kamera sikit-sikit, dalam sekali ke 2 kali tu normal lah untuk masa sehari tu. Untuk pengecasan, iPhone 12 Pro Max menyokong fast charging 20W dan bukannya the fastest yang ada dekat market sekarang ni. Obviously ini adalah antara fast charging yang the lowest sekali aku rasa yang ada dekat market sekarang ni. Boleh charge penuh dari 0 ke 100% lebih kurang dalam sejam lebih macam tu. Agak lama juga actually nak tunggu dia full charge. Selain itu juga, iPhone 12 Pro Max menyokong wireless dan ini adalah series iPhone pertama yang ada MagSafe. So korang boleh gunakan MagSafe untuk charge ataupun letak wallet dekat bahagian back panel dia lah. Yang terakhir sekali adalah bahagian kamera. So kita tahu ini adalah iPhone pertama yang menggunakan teknologi LiDAR sensor. So inilah yang membezakan antara iPhone 11 series dan juga iPhone 12 series. Dan actually untuk LiDAR sensor ni masih dikekalkan sampai iPhone 13 series dan dijangka juga masih akan dikekalkan sampailah iPhone 14 series. So that's why aku cakap tadi yang rekaan untuk iPhone 12 Pro Max ni masih relevan dan juga masih sama je macam iPhone terbaru. Dan untuk kamera dia menggunakan 3 kamera utama, ada wide, ultra wide dan juga ada telephoto yang memang kita perlukan pada sebuah phone yang berstatus premium macam ni.
Untuk rakaman video, iPhone 12 Pro Max menyokong video 4K 60fps, ada OIS dan juga menyokong Dolby Vision HDR video yang mampu menghasilkan video yang memang cukup berkualiti. Aku rasa kalau korang yang biasa dengan iPhone, korang faham lah maksud aku apa kan. Lagi-lagi untuk tujuan content creator kalau sana yang nak rakam video TikTok ke IG Story ke IG Reels dan sebagainya, iPhone 12 Pro Max ni memang dah good enough untuk tujuan itu sebenarnya. Actually sebelum ni aku memang pengguna iPhone 12 Pro lah. Bila aku dah kembali balik kepada iPhone 12 Pro Max ni, aku merasakan bahawa dia punya kualiti gambar dan juga video tu masih perform lagi actually. In terms of ultra wide, the wide, portrait mode dia mungkin ada sedikit kekurangan walaupun dia ada LiDAR sensor. So depends juga pada jenis situasi korang ambil, pencahayaan tu dan juga objek yang korang ambil tu. Tapi untuk warna aku suka sebab warna tu more to natural color kan. Dia tak macam warna yang terlalu vibrant sangat, oversaturate sangat, tidak. Warna dia nampak cantik, ya, sedapnya mata memandang kan. Dan untuk video dia pun sama, very stable, dan aku suka dengan color video dia, tak ada nampak macam terlalu frame rate tu sangkut-sangkut sangat ke ataupun ada lagging, tak ada. So, yeah, dari segi video gambar memang iPhone 12 Pro Max cukup bagus untuk korang nak gunakan pada tahun ni walaupun dah berusia 2 tahun. Cuma model untuk iPhone 12 Pro Max ni tak adalah cinematic mode macam apa yang ada dekat iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max. So, benda tu mungkin bukannya main concern sesetengah individu, tapi kalau korang nak gunakan cinematic mode tu, mungkin ada alternatif lain yang ada pada aplikasi macam Focus tu kan. Korang boleh dapatkan aplikasi tu untuk gunakan cinematic mode pada iPhone 12 Pro Max. Cuma dia bukannya official Apple punya lah, dia third party app. So guys, konklusinya dengan iPhone 12 Pro Max ni, aku nampak dia adalah sebuah iPhone yang memang cukup bagus lagi dan masih relevan nak digunakan pada tahun ni. Cuma mungkin ada certain concern yang korang nak kena consider balik, which is aku rasa satu benda je lah kot, antara kekurangan terbesar dia iaitu refresh rate rendah saja. Perkara lain tu aku nampak dia memberikan satu kepuasan untuk korang dari segi dia punya design yang masih sama macam iPhone terbaru. Kamera dia masih okey, cantik, ada fast charging dan lebih kurang je macam fast charging iPhone sekarang ni. Bateri yang good enough, flat super retina HD OLED lagi, dan ada rangkaian 5G A14 Bionic yang masih perform lagi. So kalau korang ada budget sekitar RM2,900 ke RM3,900, why not untuk consider dapatkan iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12 Pro Max ni instead of beli iPhone 13 series ataupun iPhone 14 series yang bakal dilancarkan. Kalau korang punya budget macam tu je, dapatkan iPhone yang sesuai dengan budget korang tu. So that's why aku sarankan untuk dapatkan iPhone ataupun any smartphone terpakai, MacBook ke iPad ke Apple Watch yang terpakai semua dekat website Com Asia, yang memang aku highly recommend korang beli dekat sana. So apakah kelebihan kalau beli kat Com Asia ni sebenarnya? Banyak sebenarnya kelebihan dia kalau korang tahu. Kelebihan yang pertama sekali, semua device yang ada dekat Com Asia tu memang dah fully check untuk pastikan orang bagi device yang terbaik pada pembeli diorang. Kelebihan yang kedua adalah korang ada pilihan untuk pilih jenis condition yang korang nak, sama ada korang nak fair ataupun yang excellent. So depends juga, kalau yang excellent tu lebih bagus sikit lah condition dia, kalau yang fair tu mungkin dia punya condition tu tak berapa nak cantik berbanding dengan excellent tu. So depends juga pada bajet korang. Aku prefer untuk beli yang dia excellent terus kalau ada stock. Dan yang ketiga, semestinya banyak gila pilihan model iPhone, model Android phone, MacBook, iPad, Apple Watch yang korang boleh dapatkan dekat website Com Asia. Kelebihan yang keempat, setiap device terpakai korang beli dekat Com Asia memang siap ada dengan 1 bulan warranty by Com Asia sendiri. Kelebihan yang kelima, dan aku rasa ini paling menarik sekali, sebab korang ada pilihan untuk tambah 6 bulan ataupun 12 bulan warranty period. So kalau korang ada bajet lebih, why not tambah je warranty dekat pihak Com Asia untuk pastikan iPhone korang tu boleh dipakai dalam masa lama dan just tukar saja ataupun repair kalau ada isu dekat iPhone terpakai tu. Kelebihan keenam yang aku nampak pada Com Asia ni adalah korang akan dapat reasonable price, service dan juga kualiti yang bagus untuk smartphone yang terpakai. Kelebihan yang terakhir aku nampak, kalau korang beli dengan Com Asia, korang boleh buat installment dengan Grab Pay Later, which is ada teman dan syarat dia untuk korang buat installment melalui Grab Pay Later tu lah. So itu antara kelebihan yang aku nampak sendiri dengan Com Asia. Dan Com Asia ni bukannya syarikat yang baru tau, sebenarnya diorang dah lama dah. Dan actually kalau korang nak tahu, Com Asia ni bukannya macam Carousel ke macam Mudah.com, bukan. Diorang ni bukan menggunakan third party seller. Macam Carousel kan kita boleh jual dalam platform tu, dan Carousel adalah orang tengah yang menjadikan platform saja. Diorang bukan macam tu, diorang adalah penjual sendiri. Diorang yang sendiri jual semua smartphone yang ada dalam Com Asia punya online website tu. So diorang bukannya macam Carousel third party punya platform, bukan. So guys, itu saja sedikit sebanyak tentang iPhone 12 Pro Max pada tahun 2022. Kalau korang nak dapatkan segala smartphone yang terpakai, nak dapatkan MacBook, iPad ataupun any model Android phone yang lain, korang just boleh check it out dekat Com Asia. Link semua aku letakkan dekat bahagian description ataupun dekat bahagian komen. Check it out je dekat link tu untuk tengok iPhone apa yang sesuai dengan bajet korang. Banyak gila model dalam tu, jangan risau. Dan
memang trusted lah. Aku memang boleh jamin. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis dan sampai berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.